agar beliau Pak Camat diberikan kesembuhan secara total dan bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Amin. Selanjutnya juga nanti juga beliau menyampaikan pesan kepada saya dan juga mendoakan. Yang pertama, semoga saja kegiatan ini dari awal sampai akhir moga-moga dilancarkan semuanya, sehingga untuk kegiatan-kegiatan depan bisa lebih baik. Beberapa hal yang kami sampaikan, yang pertama kami menyampaikan terima kasih matur nuwun kepada segenap jajaran panitia pengawas tingkat kecamatan Binangun, khususnya di Desa Bangkal, yang telah bersusah payah gitu ya, untuk merancang, untuk ikut membersamai mengawal panitia pengawas dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, walaupun dengan kondisi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dermades gitu ya, ibaratnya kalau kotak itu banyak mandeknya gitu ya. Jadi kami sampaikan kepada Bapak semuanya, dalam pemilihan ataupun pengangkatan perangkat desa di Binangun khususnya, memang kami meminta bantuan pemantauan pengawasan langsung dari pihak APIP maupun Disper Mades gitu, dalam setiap tahapan gitu, sehingga untuk memastikan dan menjamin kenyamanan bagi peserta panitia maupun panwas. Dan alhamdulillah kami laporkan dalam kesempatan yang baik ini kemarin pada waktu ujian tertulis di Tunggoni dipendetengi oleh inspektorat, dan kemarin alhamdulillah dari sore sampai jam 3 pagi gitu, okay. Memang kita juga ditungguin dari inspektorat gitu. Alhamdulillah kegiatan juga berjalan dengan lancar gitu.